harus menjadi blok. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan back atau punggung dan latihan bicep untuk variasi ke-10. Ada 3 gerakan untuk latihan punggung dan ada 1 gerakan untuk latihan bicep yang berbeda dengan variasi sebelumnya. Kita lakukan. Latihan punggung dan latihan bicep variasi ke-10 kali ini ada 3 gerakan untuk latihan otot punggung dan ada 1 gerakan untuk latihan otot bicep. Untuk gerakan latihan otot punggung, pertama, one arm alternating elevated feet inverted row. Latihan ini melatih teres mayor dan teres minor pada otot punggung Anda. Kedua, dumbbell deadlift. Latihan ini melatih keseluruhan otot punggung Anda, baik teres mayor, teres minor, latimus dorsi, dan lower back Anda. Latihan ketiga, bend over row with dumbbell. Latihan ini melatih otot punggung Anda, bagian teres mayor, dan latimus dorsi Anda. Untuk latihan bicep variasi ke-10 kali ini, gerakannya ialah seated cable one arm curl with cable. Latihan ini melatih otot bicep Anda, khususnya long head dan short head pada bicep Anda. Variasi pertama, one arm alternating elevated feet inverted row. Latihan ini melatih teres mayor dan teres minor Anda dengan bergelantungan setengah badan dengan kaki bertumbuh pada bench. Dengan menghadap ke atas, satu tangan memegang switch mesin, satu tangan menggapai ke atas. Tarik berat badan Anda dengan posisi punggung tetap tegak lurus. Tarik nafas saat posisi tangan lurus dan hembuskan saat posisi tangan tertekuk. Lakukan 3 set dengan 20 repetisi per setnya. Variasi kedua, dumbbell deadlift. Latihan ini melatih keseluruhan otot punggung Anda, baik teres mayor maupun teres minor, latimus dorsi, dan lower back Anda. Dengan memegang dumbbell, bisa dengan normal atau mixed grip. Persiapan awal, ada baiknya Anda menggunakan sabuk untuk menghindari cedera lower back apabila beban berat. Usahakan punggung tetap tegak lurus saat menurunkan dumbbell. Tarik nafas saat posisi beban di bawah dan hembuskan nafas saat posisi beban di atas atau diangkat. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Variasi ketiga, bend over row with dumbbell. Latihan ini melatih otot punggung Anda, khususnya bagian teres mayor dan latimus dorsi. Berdiri dengan kaki sejajar dengan bahu, tarik dumbbell mengarah ke samping perut. Usahakan agar punggung tidak membungkuk atau tetap lurus. Tarik nafas saat dumbbell di bawah dan hembuskan saat di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Untuk variasi latihan bicep ke-10 kali ini, gerakannya ialah seated cable one arm curl with cable. Dengan posisi jongkok, menggunakan cable curl, letakkan siku Anda pada ujung paha atau dengkul Anda. Tarik kabel hingga hampir menyentuh wajah, sembari menghembuskan nafas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya, baik tangan kanan maupun tangan yang kiri.
Ting. 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 Terima kasih.